Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Salih dan Salihah sekalian, di sini kita akan belajar cara mendownload atau menginstal aplikasi Google Classroom dan juga cara bergabung ke kelasnya dengan menggunakan kode kelas yang sudah diberikan oleh wali kelas kalian. Yang pertama adalah kita klik aplikasi Play Store, kemudian kita cari Google Classroom. Setelah itu kita klik install. Setelah terinstall, kita klik buka. Oke, sekarang kalian sudah berada di aplikasi Google Classroom. Kemudian kita klik mulai. Setelah itu kalian akan disuruh memilih akun email. Setelah kalian memilih akun email, maka tampilan layar kalian akan seperti ini dan kita klik tanda tambah di pojok kanan bawah untuk bergabung ke kelas dan juga ke ruang mata pelajaran. Setelah kita klik tanda tambah tersebut, kemudian kita pilih gabung ke kelas. Nah, maka masukkanlah kode kelas yang sudah diberikan oleh wali kelas masing-masing. Seperti contohnya ini, kita akan masuk ke kelas 4C. Setelah kita masukkan kode kelas 4C dan kita klik gabung di atas, pojok kanan atas, maka kita sudah bergabung di kelas 4C. Jika tampilannya sudah seperti ini, berarti kalian sudah berhasil bergabung. Kemudian kita akan bergabung lagi ke kelas mata pelajaran, maka kalian klik dulu bagian kelas. Kemudian kita klik lagi tanda tambah di pojok kanan, terus gabung ke kelas, dan masukkan lagi kode kelasnya. Ini contohnya adalah kode kelas mata pelajaran matematika kelas 4C. Dan kita klik gabung. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di ruang mata pelajaran kelas matematika kelas 4C. Jika Ananda semua ingin melihat apakah Ananda sudah masuk ke semua kode yang dibagikan oleh wali kelas atau belum, maka Ananda bisa mengklik bagian kelas tadi dan akan tampil daftar seperti ini. Jangan lupa ya untuk gabung ke semua kode yang sudah diberikan oleh wali kelas. Mudah-mudahan Ananda semua bisa memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.